pergi ke dokter untuk cabut gigi, sebelumnya makan pisang molen. Video keluarga Lito tayang lagi mereview Mall Bencoolen. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview Mall Bencoolen Bengkulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Mall sudah menjadi sesuatu yang wajib ada pada setiap kota. Masyarakat bisa dengan mudah membeli kebutuhan, makan, ataupun hanya hangout saja di mall. Bencoolen Mall, dulunya disebut sebagai Bengkulu Indah Mall, merupakan sebuah pusat perbelanjaan atau mall terbesar dan terlengkap di kota Bengkulu. Bencoolen Mall diresmikan pada tanggal 26 Januari 2008. Mall ini berada di Jalan Pariwisata Nomor 1, Penurunan Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu, yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota Bengkulu. Lokasi mall strategis karena dekat dengan objek pariwisata paling populer, yaitu Pantai Panjang dan Benteng Marlboro. Selain jalan pariwisata, mall ini juga memiliki akses pintu masuk dan keluar melalui Jalan Putri Gading Cempaka. Bencoolen Mall berisi beberapa tenan seperti Hypermart, Matahari Department Store, Bencoolen 21, Ace Hardware, Informa, Jeko, The Body Shop, dan lain-lain. Dengan area lahan sekitar 9,2 hektar, mall ini memiliki total luas lantai 52.000 meter persegi serta area parkir luar yang dapat menampung 1.200 mobil dan 3.000 sepeda motor. Luas lantai terbagi menjadi 3 lantai dengan sistem open air corridor yang mencakup atrium utama serta total area sewa 37.700 meter persegi. Kali ini keluarga Lito berada di Bencoolen Mall atau biasa juga disebut dengan Bengkulu Indah Mall. Untuk mencapai ke sini sangat mudah karena mall ini berada di sekitaran atau di kawasan Pantai Panjang. Jadi kalau kita mau ke Pantai Panjang, rata-rata kita akan mengitari mall ini. Nah, di sini termasuk mall yang paling lengkap yang ada di Bengkulu ya. Jadi terdapat beberapa tenan yang cukup kita kenal, seperti ada iBox, ada Guardian, kemudian The Body Shop, kemudian ya banyak beberapa tenan lainnya yang cukup terkenal. Ada juga Hypermart, itu merupakan tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari karena itu adalah supermarket ya. Nah, kemudian sudah itu, di atas juga ada Informa dan Ace Hardware, kemudian ada juga 21. Oke, kita lihat saja review keluarga Lito tentang Bengkulu Indah Mall ini. Mall ini hanya berjarak 200 meter saja dari Pantai Panjang dan Hotel Bintang 3, 4 km dari Benteng Marlboro, 2 km saja dari Rumah Pengasingan Bung Karno, dan sentra oleh-oleh khas Bengkulu.
Inilah review mengenai Benkulen Mall Bengkulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Video kali ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.